عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. Yang dimuliakan Tuan Imam, gawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, hambabna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripadanya, pada pagi ini kita dapat melaksanakan solat fardu subuh, dan kita menyambung kembali pengajian kita panduan solat berjamaah imam dan makmum pada halaman yang ke-60. Masih lagi berkenaan dengan peraturan tempat melaksanakan solat berjamaah apabila ia bukan masjid, satu ruangan, bilik dan sebagainya yang mana ada syarat-syarat khusus yang telah ditentukan oleh para ulama berkenaan dengan hubungan antara imam dan makmum. Apabila sah ikutan makmum yang berdiri berbetulan pintu, maka sahlah ikutan sekalian mereka yang ada di belakangnya atau yang di kanan kirinya, walaupun di antara mereka itu dengan imam dilindungi beberapa dinding sekalipun, kerana ini memadai dengan makmum yang berbetulan itu sebagai rabithah, iaitu penyambung antara imam dan makmum, dan dia disifatkan sebagai imam kepada mereka. Jadi imam di ruang tamu, para jamaah yang lain pula ya sekumpulannya berada dalam sebuah bilik, yang mana di hadapan pintu bilik ada seseorang yang nampak kepada jamaah luar ataupun nampak kepada imam. Maka pada ketika itu jamaah lain yang berada di dalam bilik tersebut hukum solatnya sah dengan ikutan mereka kepada imam, ya, kerana mereka mengambil orang yang berada di pintu itu sebagai rabithah, penghubung antara mereka dengan jamaah yang ada di luar bilik ataupun dengan imam yang ya yang nampak daripada pintu bilik tersebut. Oleh yang demikian, tidak harus mereka mendahului rabithah pada takbiratul ihram. Dalam kes yang macam ni, mereka yang solat dalam bilik itu tidak boleh takbiratul ihram lebih awal daripada imam, lebih awal daripada rabithah mereka, iaitu ya makmum yang berbetulan di pintu yang melihat kepada jamaah di luar. Hendaklah mereka takbir selepas daripada takbir rabithah, kerana rabithah itu penghubung antara mereka dan ya antara imam. Tidak harus mereka mendahului rabithah pada takbiratul ihram pada tempat. Begitu juga tak boleh dia lebih ke depan daripada rabithah. Ha, ya? Dia tak boleh ke depan daripada rabithahnya. Dan juga pada perbuatan-perbuatan dalam solat, dan begitulah juga dalam perbuatan rokok, sujud, qiyam dan sebagainya, tidak boleh mereka itu mendahului rabithah mereka. Berikut dinyatakan beberapa syarat orang yang menjadi rabithah. Siapa yang boleh jadi rabithah, yakni penghubung antara jemaah dalam satu tempat kepada imam ya di tempat yang lain.
Orang yang layak menjadi rabithah itu hendaklah yang layak dan sah diikuti sebagai imam. Yang pertama sekali, ya, rabithah itu ialah orang yang layak diikuti sebagai imam. Tidak sah perempuan dijadikan rabithah jika makmum yang mengikutnya itu lelaki. Ha, maka orang perempuan tak boleh jadi rabithah kepada ya lelaki. Rabithah itu dapat dilihat oleh makmum di belakang atau di kanan atau kirinya dan dapat pergi kepadanya tanpa membelakangi kiblat. Jemaah yang berada dalam bilik itu dapat sampai kepada rabithah dengan cara sama ada berganjak ke tepi ataupun bergerak ke hadapan, bukan dengan berundur ke belakang. Jadi kalau berundur ke belakang bermaksud mereka berada lebih depan daripada rabithah, maka tidak boleh. Hendaklah ya dalam hal yang macam ni mereka hendaklah lebih ke belakang daripada rabithah. Dimaafkan sekiranya rabithah itu hilang sewaktu solat ya, dan hendaklah mereka terus menyempurnakan solat dengan mengikut imam jika diketahui setiap pergerakan imam. Ya, contohnya waktu sujud rabithah tadi batal, maka dia bangun keluar. Ya, jemaah bangun-bangun sujud tengok rabithah dah tak ada dah. Ha, ya, contohnya. Ha, tak mengapa, boleh untuk meneruskan solat ya mengikut kepada imam. Demikian juga jika pintu tertutup dengan sebab angin sewaktu sedang solat, maka ia dimaafkan. Ha, ya, pintu yang ada tertutup itu juga dimaafkan. Baik, berikutnya ialah imam atau makmum di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid. Ha, ini hal keadaan peraturan tempat juga. Kadang-kadang kerana ya masjidnya yang sempit, ya jemaah ramai sehinggalah berlaku para jemaah sampai ya di kawasan-kawasan luar, di kawasan tanah lapang. Jika salah seorang daripada imam atau makmum berada dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid, maka hukumnya seperti keadaan imam dan makmum dalam dua bangunan, atau salah seorang daripada keduanya dalam bangunan dan seorang lagi di tempat lapang. Maka disyaratkan pada sah mengikut itu adalah seperti berikut. Ha, ya, jadi apa syarat sah dia? Makmum di luar, imam di dalam. Yang pertama ialah jarak yang hampir, iaitu tidak melebihi 300 hasta. Ia dikira dari tepi masjid sebelah pihak imam atau makmum yang di luar masjid, atau dari akhir saf yang di luar masjid, bukan dikira dari akhir saf dalam masjid atau tempat imam berdiri. Jadi jarak 300 hasta itu ialah jarak makmum berdiri dengan bangunan masjid. Ha, ya, dengan bangunan masjid. Maka kalaulah jaraknya tak sampai 300 hasta, maka masih sah ikutan makmum itu dengan ya, imam yang ada di dalam masjid. Ya, kalau tuan-tuan pernah solat di kota Damansara, ada satu surau buat Jumaat. Ha, ya, di kota Damansara, yang mana disediakan khemah berasingan langsung dengan ya dengan bangunan surau tersebut, tak bersambung. Tetapi disebabkan jaraknya ya dengan bangunan suraunya tak sampai 300 hasta, maka dibolehkan para jamaah yang berada di kawasan parking yang ya, yang mana jarak mereka yang berada di bawah khemah tersebut dengan ya, bangunan ya surau itu ya tidak sampai dengan 300 hasta. Yang berikutnya, tidak ada yang mendindingi antara imam dan makmum oleh sesuatu yang mencegah daripada laluan kepada imam, atau yang mencegah daripada melihat imam. Jika sesuatu yang mendindingi antara imam dan makmum itu berpintu terus kepada imam, maka disyaratkan pada sah mengikut istilah itu mestilah ada rabithah yang berdiri berbetulan pintu. Ha, mestilah ya, jangan sampai ada pemisah antara imam dan juga makmum.
ya, ataupun makmum yang berada dalam khemah yang saya katakan tadi, nampak kepada para jamaah yang juga solat ya di surau tersebut, maka itu sudah memada. Jika imam berdiri di atas bumbung masjid sedangkan makmum berdiri di belakangnya di luar masjid atau di atas padang dan jarak di antara keduanya tidak sampai 300 hasta, maka ikutannya sah walaupun makmum tidak bertentangan dengan imam, ya, walaupun makmum itu ada jauh, ya, hukumnya sah. Jika seseorang solat di atas bumbung sebuah rumah di luar masjid dan dia mengikut imam masjid, ikutannya dihukum tidak sah, ha, ya. Contohnya yang ada di sekitar masjid ni, tuan-tuan, dia keluar dekat balkoni ikut je imam kat dalam masjid ni, ha, ya, tak datang pun di masjid, ha, ya, hukumnya tidak sah, ha, ya, hukumnya tidak sah. Ini kerana ia berlainan bangunan yang tidak ada perhubungan antara kedua-duanya. Cuma dalam hal ni, ya, hal yang macam ni berbeza masalah berada di Makkatul Mukarramah, ha, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Disebabkan apa? Maksud Masjidil Haram itu dalamnya, dalam pembahagian para ulama kita, ya, ayat berkenaan dengan Masjidil Haram itu ada beberapa makna. Yang pertama yang dikatakan Masjidil Haram ialah binaan Kaabah. Yang kedua yang dikatakan Masjidil Haram ialah binaan masjid. Maksudnya seluruh binaan masjid itu. Binaan Kaabah seperti ayat Quran mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka halakanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, arah itu maksudnya arah kiblat, arah Kaabah. Yang berikutnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada masjidil haram. Perkataan Masjidil Haram itu kata Imam An-Nawawi ialah binaan Masjidil Haram. Yang berikutnya, ya, wa man dakhalahu kana amina, sesiapa yang memasuki Masjidil Haram maka dia orang yang aman dan selamat. Ayat tersebut kata para ulama ialah seluruh tanah haram, bukan hanya Masjidil Haram. Maka dengan sebab perbezaan makna yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan masjid, ya, pada masalah Masjidil Haram, maka dengan sebab itulah berbeza-beza juga pandangan para ulama, sehingga ada dari kalangan para ulama yang mengatakan orang yang solat walaupun berjauhan dengan imam di Masjidil Haram tetapi masih mengetahui pergerakan-pergerakan imam walaupun mereka berada di bawah bangunan yang lain, hukumnya sah, terutamanya dalam mazhab Maliki. Ha, ya, terutamanya dalam mazhab Maliki. Dan ada qaul yang dhaif dalam mazhab kita, ya, qaul yang lemah dalam mazhab kita berkenaan dengan sahnya ikutan orang yang berada di bangunan-bangunan lain di sekitar Masjidil Haram ikut kepada, ya, imam di Masjidil Haram. Saya sebut ni bukan nak suruh buat, tuan-tuan. Ha, ya. Ha, ambil maklum. Sebut ni bukan nak suruh buat. Sebut siap-siap supaya jangan tuan-tuan keliru dan tanya saya pula lagi. Ha, ya. Ustaz, macam mana di Masjidil Haram? Ha, kita tahu dah. Mesti ada soalan macam tu. Ha, ya. Ha, jadi sebut siap-siap. Ha, ya. Sebut ni bukan nak suruh buat. Ya, kadang-kadang orang yang tak masuk masjid ni, tuan-tuan, ya, orang yang paling dekat dengan masjid. Ha, ya. Yang, ya, modal habis ribu-ribu untuk pergi ke Mekah tetapi Masya Allah tak turun untuk berada di berdekatan dengan Kaabah. Sedangkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat yang banyak. Satu hari, ya, ada 100 rahmat yang diturunkan, 60 daripadanya adalah untuk orang yang tawaf. Ya, 60 daripada rahmat itu untuk orang yang tawaf. Ya, kadang-kadang saya tengok lucu dengan jemaah kita. Masya-Allah, ya, dah sampai dekat dah dengan Masjidil Haram. Ya, kawan baru balik pada masjid, ya. Waktu sarapan kawan tadi kata, "Allah, ana hilang kasut hari ni." Ya, kawan ni kata, "Alhamdulillah ana tak hilang sebab ana tak pi." La ilaha illallah, ya. Ana tak hilang kasut, kata dia. Sebab apa? Sebab dia tak pergi. Ha, ya. Semayang di hotel aja. Ha, ya.
Allahu Akbar tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita ambil tempat nak ada dekat dengan masjid supaya kita mudah untuk ke masjid, tetapi masya Allah bila di sana tak pergi ke masjid juga. Ha ya, satu yang merugikan kita. Yang kadang-kadang orang yang selalu tak dapat masuk ke masjid ni ialah orang yang berada dekat dengan masjid. Sebab dia daripada hotel duk jenguk, oh kosong lagi, oh kosong lagi. Rupa-rupanya pintu masjid sejam sebelum dah tutup. Ha ya, sejam sebelum solat dah tutup. Maka akhirnya tak dapat masuk. Ha ya. Baik, susunan saf. Bila kita pelajari berkenaan dengan rabitah, berkenaan dengan jarak, berkenaan dengan hukum solat dalam masjid, ya luar masjid, maka nak memaklumkan kepada kita tuan-tuan, tak disyaratkan, ya tak disyaratkan untuk kita mesti berada di depan. Di depan ni hanya afdal saja. Contohnya kalau saat kita bawa anak-anak dan anak-anak kita sukar untuk kita disiplinkan. Kalau ditinggalkan di belakang, insya Allah ya dia atromenkan tuan imam, fire, ha ya, imam tengah rokok dia fire lagi, ha ya. Jadi kalau macam tu, ya adalah lebih baik dengan kita solat di belakang supaya tidaklah kita tergolong di kalangan orang yang isaul akharin. Isaul akharin bermaksud menyakiti orang lain dan ia merupakan perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke masjid untuk ibadah. Kita datang ke masjid untuk dapat redha Allah. Kita datang ke masjid bukan nak cari murka Allah. Maka dengan sebab itu kalau saat kita datang dengan anak-anak yang kita rasakan sukar untuk kita disiplinkan, kalau kita tinggalkan mereka di belakang, boleh saja untuk kita bentuk satu saf di belakang sana dengan anak-anak kita saja. Hukumnya boleh. Sebab di mana saja kita berada dalam ruangan masjid atau di luar masjid, asalkan jaraknya jangan sampai 300 tadi, maka hukumnya sah ikutan. Ya, berada di depan ni afdal saja. Ya, begitulah juga bagi orang yang mungkin ya dia pergi jogging ke apakah ya, pukul 4 dah berjoging. Ha ya, 4:50 azan asar, lalu masjid singgah, masya-Allah dengan peluhnya, ha ya, dengan bau badannya, ha ya, yang kadang-kadang masya-Allah, tapi tampil masuk satu saf dengan orang ramai. Masya Allah, kawan sebelah kata, aku macam nak tercabut bulu hidung. Ha ya, sebab tak tahan dengan bau dia. Boleh saja nak ikut solat tapi duduk di belakang. Sebab apa? Sebab kita kalau kita tampil ke depan jadi gangguan kepada orang lain. Ya, maka dengan kita sendirian di belakang hukumnya tetap sah. Ini di antara perkara yang kurang ya diambil berat oleh para jemaah kita. Ha ya. Yang boleh saja sebenarnya kalau kita berada di belakang sekalipun. Begitu juga kita tengok ya keadaan masjid kita ni. Saf yang pertama alhamdulillah mendapat saf yang afdal. Sebab apa? Nabi kita katakan saf yang paling afdal ialah saf yang panjang. Tapi saat kita bentuk saf yang kedua di situ tuan-tuan, maka saf kita jadi pendek disebabkan kita ada tiang. Ha ya, ada tiang. Maka pada ketika itu orang yang buat saf di belakang daripada tiang lebih afdal daripada berada di celah antara dua tiang. Ha ya, sebab saf yang di belakang itu lebih panjang daripada saf yang ada di celah antara dua tiang. Dalam kitab Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Daud disebutkan riwayat hadis bahawa para sahabat itu tanaha, ya mereka itu berundur ataupun berganjak menjauhi tiang-tiang. Ha ya, menjauhi tiang-tiang. Bermaksud mereka bentuk saf supaya jangan ada saf mereka di celah antara dua tiang. Sebab bila saf di celah antara dua tiang, maka daripada tiang ni ke sana satu saf, daripada tiang ni ke tiang tersebut satu saf, daripada tiang tersebut ke sana satu saf. Jadi tiga saf, bukan satu saf. Ha ya. Maka saf yang utama ialah saf yang lebih panjang. Ha ya. Maka contohnya di sini, kalaulah kita anjakkan saf yang kedua ke belakang supaya jadi panjang, itu lebih afdal daripada kita berada di celah antara dua saf. Maka kalaulah ada jamaah yang datang, maka dia bentuk saf di belakang sebab dia tak nak berada di celah antara dua tiang, itu lebih afdal daripada berada di saf celah antara dua
tiang. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada peraturan susunan saf. Jika tidak ada yang mengikut imam melainkan seorang lelaki sahaja, sama ada dia sudah baligh atau masih kanak-kanak, dia hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Ya, jadi seorang imam, seorang makmum. Imam, makmum, maka berdirinya di sebelah kanan imam. Jika dia berdiri di sebelah kiri atau berdiri di belakang imam, solatnya tidak batal tetapi makruh. Kalau dia berdatang berdiri sebelah kiri, ya, makruh. Sekiranya ada lagi ruang sebelah kanan. Tapi kalau memang tak ada ruang sebelah kanan, kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang nakal macam tu. Ya, tengok kat surau-surau R&R, dia tak nak bagi orang ikut, dia sengaja pergi berdiri tepi, ya, tepi dinding. Ha, ya. Jadi kita nak ikut dengan dia, tak boleh kita sebelah kanan sebab apa? Memang dinding. Maka kita datang ikut sebelah kiri. Ha, contohnya, ha, ya. Ha, maka pada ketika itu tidak makruh sebab memang kita terhalang daripada untuk berada di sebelah kanan. Ya, tak yang dihukumkan makruh ni ialah apabila kita, ya, tidak mengambil sebelah kanan sedangkan di sebelah kanan ada kosong. Begitulah juga kalau saat kita datang, jemaah baru selesai solat. Kalau di negara Arab, ya, apabila imam bagi salam, orang yang ada baki rakaat saat mereka bangun, yang asalnya mereka ada sebaris, ya, ada sebaris. Tapi bila, ya, bila imam bagi salam, maka saat mereka bangun, ada yang berundur ke belakang, ada yang bergerak ke depan, supaya tak terbentuk satu saf, supaya mudah kalau ada jemaah baru datang nak tumpang dengan mereka. Satu. Yang kedua, supaya tak ada orang yang baru datang keliru. Ni masih ada jemaah ke? Ha, ya, dah tak ada imam. Ha, ya, sebab apa? Tengok sebaris elok aja. Ha, ya. Maka orang ni nak buat jemaah baru, bimbang kalau-kalau masih ada imam berjemaah di depan. Ya, dia nak menumpang ikut juga sukar sebabnya semuanya sebaris. Ha, ya. Maka kalau di negara Arab, tuan-tuan perhatikan, kebanyakannya selepas salam, masing-masing bangun untuk menyempurnakan baki rakaat, masing-masing akan bergerak supaya tak nampak lagi sebaris seperti satu saf, agar tidak mengelirukan orang yang baru datang, ya, untuk mereka ikut serta berjamaah ataupun untuk mereka buat jamaah yang baru. Itu kebiasaannya, ya, yang dilakukan. Tapi kalau di tempat kita sebaris hello aja. Ha, ya. Orang datang nak tumpang pun tak boleh juga sebabnya semuanya terhalang. Ya, maka kalau dengan terhalang tersebut, kita langsung ikut dengan seseorang daripada belakang saja. Yang hukum asal makruh apabila kita ikut di belakang macam ni, tidak dekat dengan imam. Tetapi disebabkan kita terhalang, di sebelah kanan pun ada jamaah, di sebelah kiri pun ada jamaah, maka kita ikut langsung di belakang, maka tidaklah makruh disebabkan halangan tersebut. Ha, ya. Jika yang datang mengikut imam itu dua orang lelaki atau seorang lelaki dan seorang kanak-kanak, maka hendaklah kedua-duanya berdiri di belakang imam dalam satu saf. Tuan-tuan, cuba tengok. Di sini saja sudah maklum bahawa kanak-kanak itu boleh ada sebaris dengan orang dewasa. Dari segi, ya, tertib saf, boleh untuk kanak-kanak itu ada sebelah orang dewasa. Ya, kalau seorang lelaki, seorang kanak-kanak, dua orang ni bentuk satu saf. Tapi kalau datang dua lelaki, seorang kanak-kanak, maka pada ketika itu, dari segi haknya, kanak-kanak sudah pun dikebelakangkan. Ya, kanak-kanak itu sudah dikebelakangkan. Kalau ada sebaris juga, hukumnya boleh. Nah, ya, cuma bukan afdal. Afdalnya ialah kanak-kanak di belakang. Ya, kita dalam masalah kanak-kanak berada di celah-celah saf orang dewasa ni, tuan-tuan, cuba kita tengok kepada pandangan Imam Ramli. Di mana Imam Ramli mengatakan bahawa, ya, sunat kanak-kanak itu berada di celah-celah saf orang dewasa untuk mendisiplinkan mereka dalam solat. Maka dengan sebab itu, kalau hal masalah kanak-kanak dalam saf dewasa ni, kita jangan berkira sangat, ya, dengan para jamaah. Ya, jangan kita bergaduh sangat.
Ya, kadang-kadang masalah saf yang sedemikian ini sebab kita nak pegang pada satu pandangan, tak meraihkan pandangan lain, maka akhirnya ya jadi permusuhan, kebencian dan sebagainya ya di dalam masjid. Sedangkan masing-masing datang nak ibadah. Ha, ya. Jadi kita boleh tasamuh dan tolak ansur saja. Cuma perlu juga kita ingatkan kawan-kawan kita yang bawa anak untuk solat, bukanlah anak tadi itu anak yang belum mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz itu memang dikebelakangkan, ya, bukan di sebelah kita. Ya, anak masuk di sini ini budak-budak yang dah mumayyiz. Ya, anak yang darjah 2, darjah 3, darjah 4 yang dah boleh solat dengan baik. Ha, ya, yang dah ya boleh melaksanakan solat, dah boleh disiplin. Kalau yang macam tu tak apa untuk berada di celah-celah seorang dewasa. Tapi kalau yang belum mumayyiz yang kita bawa, masya Allah, ya, tengah-tengah kita rokok dia merangkak sana sini. Ha, itu bukan dia tuan-tuan. Ha, ya, itu nama dia sibyan. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, jannibu sibyanakumul masajid. Hendaklah kalian jauhkan anak-anak sibyan daripada masjid. Maksudnya, ya, tak boleh untuk kita bawa pada waktu-waktu solat. Ha, ya, kerana akan menjadi sebab kepada gangguan kepada orang lain. Ha, ya. Jika yang datang mengikut imam hanya wanita sahaja, mereka hendaklah berdiri di belakang imam dalam satu saf, sama ada seorang ataupun ramai. Jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki atau perempuan, atau seorang kanak-kanak dan seorang perempuan, maka hendaklah lelaki dan kanak-kanak lelaki itu berdiri di sebelah kanan imam, manakala perempuan berdiri di belakang lelaki atau di belakang kanak-kanak lelaki. Jika yang datang mengikut imam itu seorang perempuan dan dua orang lelaki, atau dua orang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki, maka hendaklah dua lelaki itu berdiri di belakang imam dan perempuan berdiri di belakang dua lelaki itu. Begitu juga kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di belakang dua lelaki itu dengan seorang diri, dan perempuan berdiri di belakang kanak-kanak lelaki itu. Kalau kanak-kanak perempuan pula macam mana? Khilaf di kalangan ulama. Ya, anak-anak perempuan khilaf di kalangan ulama. Sebab Nabi kita katakan apa? Khairus shufufir rijal, sebaik-baik saf bagi orang lelaki itu awwaluha, yang paling ke depan. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki. Wa khairus shufufin nisa, dan sebaik-baik saf wanita itu akhiruha, yang paling belakang. Maka sebahagian daripada ulama faham sebaik-baik saf bagi para wanita di belakang, yang paling belakang, bermaksud anak-anak perempuan dikedepankan daripada ibu-ibu mereka. Ha, budak perempuan depan, ya, wanita dewasa, supaya jauh wanita dewasa daripada pandangan orang, ya, daripada pandangan yang bukan mahram mereka, bila mereka berada lebih jauh ke belakang. Ya, dan hal ini adalah ketika mana masjid tidak mengkhususkan ruangan solat untuk para wanita. Kalau saat dah dikhususkan macam dalam masjid kita ni, ada ruangan solat untuk para wanita, maka sebaik-baik saf bagi mereka juga ialah yang paling depan. Ha, ya. Sebaik-baik saf bagi para wanita juga yang paling depan. Jangan pula bertolak-tolak sebab semua nak duduk belakang. Ha, ya. Sedangkan itu tempat yang dah dikhususkan untuk mereka. Untuk para wanita, saat disediakan tempat khusus bagi mereka, maka saf yang terbaik bagi mereka juga ialah yang paling depan. Tetapi kalaulah masjidnya terbuka luas sehingga tidak disediakan ruangan khusus untuk para wanita, yang bermaksud yang tidak bertabik, maka pada ketika itu kanak-kanak dikedepankan daripada ibu-ibu, supaya ya jauh lagi ya ibu-ibu mereka daripada pandangan orang yang bukan mahramnya. Nah, itu sebagaimana pahami daripada hadis Nabi, khairus shufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf para wanita itu ialah yang paling belakang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang datang mengikut imam sekumpulan lelaki dan kumpulan kanak-kanak lelaki, maka hendaklah kumpulan lelaki berdiri dalam satu saf atau beberapa saf di belakang imam.
dan kumpulan kanak-kanak lelaki berdiri di belakang mereka. Menurut kaul yang lain, yang ni yang saya katakan tadi, kaul Imam Ramli, seorang kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di antara dua lelaki supaya dia dapat belajar mengerjakan perbuatan-perbuatan solat. Jika kumpulan perempuan turut serta dalam jemaah itu, maka hendaklah mereka membuat saf di belakang kumpulan kanak-kanak lelaki. Imam Ibn Hajar, tuan-tuan, dalam syarah Fathul Bari menyebutkan bahawa susunan saf ini bukanlah rekaan para ulama, tetapi susunan saf ini merupakan tauqifi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauqifi bermaksud suatu yang dimaklumkan sendiri oleh Nabi kita, yang ditentukan oleh Nabi kita sendiri. Baginda yang menentukannya, saf yang pertama lelaki, di belakang lelaki kanak-kanak, di belakang kanak-kanak itu para wanita, itu merupakannya peraturan yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Imam Ibn Hajar, tauqifi di sini dari segi tertib keutamaan, tertib afdal, bukanlah dari segi sah batal. Bukanlah dari segi sah batal. Maka tidaklah sampai perlu kita kebelakangkan anak-anak apabila mereka telah pun solat. Kadang-kadang orang dewasa datang lambat, tuan imam dah bagi ruang. Tuan imam katakan, anak-anak berada di saf yang keempat. Kadang-kadang setengah tempat disediakan saf khusus untuk anak-anak. Apabila orang dewasa lambat, penuh dah, kemudian mereka belakang daripada anak-anak. Ada yang datang diangkat budak tu, dia letak belakang. Tempat budak tu. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Tertib ini hanyalah tertib afdaliyah saja, bukannya tertib sahbatan. Tak perlu ekstrim sampai angkat budak tu ke belakang, sebab kita mengambil hak dan tempat dia. Ulama katakan hukumnya haram. Kita mengalihkan orang yang sedang solat kerana kita nak mengambil hak dia. Imam An-Nawawi dalam Majmu' mengatakan perbuatan itu haram. Tidak boleh berbuat demikian. Baik, kita masuk pada tajuk yang berikutnya, menggantikan imam. Al-Istikhlaf. Inilah bab yang sangat penting dalam solat berjamaah yang perlu kita ambil maklum. Penggantian imam itu kadangkala berlaku disebabkan imamnya terbatal. Maka imam keluar daripada solat disebabkan imam terbatal. Maka hendaklah ada yang lain menggantikannya. Itu istikhlaf yang mudah. Kerana apa? Sebab tuan imam sendiri tahu dia batal. Yang kedua, penggantian imam itu juga berlaku apabila imam tidak batal, tetapi imam mengutamakan orang lain untuk menjadi imam. Subuh pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat, baca surah sajadah. Baru separuh sajadah aja tuan imam jadi kelangkabut, masuk surah Yasin. Kemudian ada kawan kat belakang yang lebih lancar ingat daripada dia. Kawan belakang ni duk surung dia, baca satu ayat, baca satu ayat. Sudahnya tuan imam pun ke tepi, suruh orang ke belakang, belakang tadi naik jadi imam. Contohnya, boleh berbuat demikian. Boleh berbuat demikian. Iaitu imam bukan batal, tetapi imam berganjak daripada tempat imam kerana mengutamakan orang lain untuk naik jadi imam. Baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, pada waktu zuhur, Nabi kita SAW ketika itu keluar untuk mendamaikan satu kabilah yang sedang bergaduh. Kabilah Salim bin Amr ataupun Amru. Maka ketika mana Bilal melaungkan azan zuhur, Nabi kita SAW belum pulang lagi. Sesudah berakhirnya waktu, selang waktu antara azan dan iqamah, maka Bilal tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu qamat dah tiba, apakah engkau sanggup untuk menjadi imam? Bolehkah awak jadi imam?
tanya Sayyidina Bilal kepada Abu Bakar Siddiq. Maka pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya, boleh. Di sini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, hak, ya, hak qomat itu merupakan hak imam. Ha, ya. Bilal nak qomat ni kena tengok dulu imam ada tak ada. Ha, ya, jangan main qomat aja. Ha, ya, kena tengok dulu. Dan dalam hal qomat juga tuan-tuan, sunat kita membezakan antara qomat dan azan. Hari ini saya tengok banyak di masjid-masjid, hatta dengan masjid kadang-kadang, ya, masjid-masjid negeri sekalipun, ya, bukan negeri kita lah, negeri lain. Ha, ya. Kadang-kadang qomatnya sama macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini qomat ke azan ni? Ha, ya. Sedangkan dalam hadis, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, peraturan qomat. Nabi kita kata apa? Wal yahdar. Hendaklah qomat itu dihadarkan. Hadar bermaksud sebut laju-laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Itu qomat. Kalau Allah, itu azan. Ha, ya. Supaya yang ada kat rumah tahu dah qomat. Ini yang ada kat rumah baru masuk bilik air, ya, baru nak basuh muka, dengar Allah, alhamdulillah baru azan. Ha, kata dia, ya. Alhamdulillah baru azan. Itu yang lambat tu boleh mengeram lagi, kata dia ni, sebab 15 minit lagi. Ha, ya. Datang-datang masjid zikir dah. Oi, kenapa cepat sangat? Ha, ya. Dia silap, ya, silap. Tersalah disebabkan apa? Dengar tadi ingat macam baru azan. Ya. Cuba kalau dengan qomat tadi tu dia dapat bezakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar kat rumah aja. Oh, kena cepat ni. Ha, ya. Kena cepat sebab apa? Dah qomat. Ha, itu sepatutnya. Ya, maka dengan sebab itu Nabi kita perintahkan supaya qomat dengan azan dibezakan. Wal yahdar, hendaklah dihadarkan. Yang kedua, azan subuh. Ya, as-salatu khairum minan naum. Memanjangkan mad, ya, kita katakan dalam azan namanya maddu ta'zim. Dulu kita dah belajar dulu, saya huraikan panjang lebar berkenaan dengan mad ta'zim. Yaitu kita memanjangkan pada kalimah-kalimah tertentu kerana mengagungkan perintah Allah ataupun ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka dengan, ya, as-salatu khairu minan naum, tuan-tuan, ya, orang kita kadang-kadang sebab terlalu mementingkan lagu, yang dipanjangkannya ialah naum. As-salatu khairu minan naum. Maka yang dipanjangkan ialah tidur. Tidur. Itu yang jemaah tak bangun-bangun tu. Ha, ya. Sebab Bilal kata tidur. Ha, ya. Cuba kita perhatikan, ya, azan-azan di negara Arab. Ya, mat ta'zim mereka tu sesuai pada tempat. Dia panjang pada solat. As-salatu khairum minan naum. Ha, ya. Naum dia tu pendek aja. Sebab yang diagungkan tu solat, bukan yang diagungkannya tu tidur. Ya, mungkin itu antara sebabnya jemaah kita tak bangun-bangun. Ha, ya. Ha, disebabkan Bilal-Bilal kan menjerit tidur. Ha, ya. Itu yang tak bangun-bangun tu. Ha, ya. Ha, jadi, ya, mudah-mudahan kita dapat melakukan perubahan pada, ya, pada azan dan juga iqamah di tempat kita. Baik. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu tanya kepada Abu Bakar, ya, apakah boleh awak imam sebab Rasulullah SAW belum ada. Maka, ya, di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya melaksanakan solat itu pada awal waktu. Ha, ya. Selain daripada menunjukkan kepada kita bahawa hak untuk qomat itu ialah hak imam, kerana muazzin kena minta izin dulu kepada imam untuk qomat. Yang kedua ialah, ya, hak para jamaah itu melaksanakan solat pada awal waktu. Sehinggalah apabila imam tetapnya tidak ada, maka pada ketika itu dicari ganti imam yang lain untuk melaksanakan solat pada awal waktu. Abu Bakar tampil menjadi imam selepas qomat. Apabila Sayyidina Abu Bakar takbir, para jamaah sebahagiannya dah takbir, tiba-tiba Nabi kita sampai.
Baginda sallallahu alaihi wasallam yang masuk daripada belakang ya masjid ya, maka baginda ya melangkah mencelah-celah saf sampailah Nabi kita berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq, agak ke kanan sedikit daripada Abu Bakar. Orang ramai yang dah solat, apabila sedar Nabi kita balik, mereka juga tahu hak imam tu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar juga takkan jadi imam kalau tahu Nabi kita ada. Maka saatnya, saat mereka tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada, maka para sahabat yang sedang solat ni tepuk tangan nak bagi isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebab waktu tu belum lagi ada ya pensyariatan tasbih. Ha ya. Maka sahabat-sahabat tepuk tangan. Abu Bakar tak peduli orang duk tepuk tangan kat belakang. Terus juga solat. Tapi apabila ramai sangat tepuk ni, lain macam ni. Ha ya. Abu Bakar pun toleh sedikit, maka nampaklah Nabi kita di belakang. Bila nampak Nabi kita di belakang, maka pada ketika itu Nabi kita pula angkat tangan isyarat pada Abu Bakar untuk tetap berada di tempat dia, teruskan solat. Abu Bakar pun angkat tangan alhamdulillah ya hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ya, sambil solat zuhur tu ha ya, angkat tangan dan ucap alhamdulillah ya hamdan katiran tayyiban mubarakan fi, segala puji bagi Allah dengan pujian yang ya hamdan katiran, dengan pujian yang banyak yang penuh dengan keberkatan, sebab menzahirkan syukur Nabi tak marah dia jadi imam. Ha ya, syukur sebab Rasulullah SAW tidak marah kepada beliau tak menjadi imam. Bahkan Nabi kita tunjuk isyarat perintah untuk Abu Bakar terus jadi imam. Namun Abu Bakar As-Siddiq selepas dia ucap hamdan katsiran tadi, beliau pun berganjak ke tepi dan berundur ke belakang ya. Maka Nabi kita maklum Abu Bakar As-Siddiq tidak mahu menjadi imam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melangkah ke depan menjadi imam. Di sinilah dalil asas yang diambil oleh para ulama berkenaan dengan al-istikhlaf, penggantian imam. Dan hal ini berlaku dua kali. Sekali ketika mana Nabi kita pergi mendamaikan Bani Salim bin Amr, dan sekali lagi ketika mana Nabi kita dalam keadaan sakit pada ya, akhir-akhir hayat baginda, Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan sebanyak 17 waktu. Salah satu daripadanya, sedang Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan solat subuh, tiba-tiba Nabi kita keluar sesudah Abu Bakar As-Siddiq memimpin solat dengan satu rakaat. Maka Nabi kita yang baru keluar ya, Abu Bakar nampak aja Rasulullah SAW keluar daripada hujrah Aisyah, langsung Abu Bakar berganjak ke tepi. Walaupun Nabi kita mengatakan ala makanika ya Abu Bakar, tetap awak di tempatmu wahai Abu Bakar, tetap Abu Bakar berganjak juga. Maka Nabi kita terpaksa juga jadi imam, walaupun baginda belum dapat rakaat, jemaah di belakang sudah satu rakaat. Maka selesai Nabi kita menyelesaikan satu rakaat ya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam duduk pada kadar tahiyat akhir sama-sama dengan jemaah yang lain. Kemudian barulah Nabi kita bangun untuk menyempurnakan rakaat yang kedua bagi baginda. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan, orang yang menyambung ataupun menggantikan imam hendaklah mengikut peraturan solat imam, bukan peraturan solat dia. Kalau ikut peraturan solat dia, Nabi kita langsung bangun saja ke rakaat yang berikutnya. Tetapi sebab ikut peraturan solat imam, maka disebabkan rakaat yang kedua solat subuh ada tahiyat akhir, Nabi kita duduk dulu bersama dengan para jamaah yang lain kadar duduk bacaan tahiyat akhir. Kemudian barulah baginda bangun dan Nabi kita jatuhkan tangan bagi isyarat kepada para sahabat supaya menunggu. Barulah ya para sahabat semua duduk dalam keadaan tahiyat akhir menunggu. Nabi kita sempurnakan lagi satu rakaat. Bila Nabi kita selesai, Nabi kita salam, barulah para jamaah ikut salam. Di sinilah asas yang kedua, dalil istikhlaf, bahawa orang yang belum dapat rakaat boleh menggantikan imam. Ya, boleh menjadi pengganti kepada imam dengan syarat dia mengetahui peraturan solat dan kedudukan imamnya. Ha, ya. Dan di sini jugalah menjadi dalil dan asas kepada kita para ulama
mengatakan bahawa boleh makmum yang dah cukup rakaat menunggu imam yang belum cukup rakaat. Ya. Maka dengan sebab itu dulu waktu perbahasan awal kita belajar tajuk berjamaah ni tuan-tuan, saya ada sebutkan boleh orang yang qada solat subuh ikut kepada imam maghrib. Ya. Orang yang qada solat subuh ikut kepada imam maghrib. Maka saat dia dua rakaat, imam berada pada tahiyat awal, ya, orang yang qada subuh berada di tahiyat akhir. Maka saat imam bangun menyempurnakan lagi satu rakaat maghrib, boleh dia menunggu, dan menunggunya itu tidak dianggap salah sehingga ketinggalan dengan beberapa rukun tak dianggap. Sebab apa? Sebab dia memang dah pun berakhir dan tamat, ya, tuntutan perbuatan-perbuatan solatnya. Maka dia menunggu sahaja imam yang belum cukup rakaat untuk menyempurnakan, ya, baki rakaat bagi imam tersebut, sebagaimana para sahabat yang menunggu Nabi kita menyempurnakan satu rakaat subuh, di mana para sahabat yang awalnya ikut dengan Abu Bakar telah pun sempurna, ya, rakaat solat bagi mereka, ya. Dan di sinilah juga ulama mendatangkan satu kaedah, ya, iaitu taqdimul adab anil amar, mendahulukan perintah adab daripada perintah. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu selepas selesai solat, Nabi kita berkata, wahai Abu Bakar, kenapakah engkau tidak terus menjadi imam? Maka kata Abu Bakar, ma kuntu ya li uqaddimu baina yaday Abil Qasim. Mana boleh untuk saya berada lebih depan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tak sanggup saya nak jadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perintah, apabila Nabi kita perintah, maka ia menjadi satu perkara yang wajib. Namun, ya, Nabi kita tidak klaim Abu Bakar derhaka apabila tak ikut perintah baginda. Kenapa? Sebab Abu Bakar melakukannya dalam perasaan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat itu adalah adab. Ya, hormat itulah adab. Maka perintahnya wajib, tetapi kerana hormat maka beliau tidak meneruskan jadi imam, bahkan tetap juga bergerak ke tepi supaya Nabi kita jadi imam. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa ulama mengatakan taqdimul adab anil amar, mendahulukan adab daripada perintah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mana beliau sedang berjalan, Nabi kita juga berjalan, berselisih Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas bagi salam, Nabi kita panggil, ya Aba Hir, wahai Abu Hurairah, ke sini. Abu Hurairah pula lari balik rumah. Takkah pelik jumpa Nabi, Nabi kita panggil Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah pula berlari balik ke rumah. Maka, ya, tak lama mana datang semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tanya, ma mana'aka, ya, apa yang menghalangmu daripada kamu langsung datang jumpa aku, wahai Abu Hurairah, saat aku panggil tadi? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza nadaitumur rasul, apabila rasul panggil hendaklah kamu bersegera? Ha, ya. Maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya bukan tak nak segera tadi, tapi aku teringat yang aku dalam keadaan junub, tak mandi wajib lagi. Ha, ya. Maka rasa tak patut untuk aku datang dekat kepada Nabi dalam hal keadaan aku berjunub, kata dia. Ini apa tuan-tuan? Ya, respect. Ha, ya. Adab, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Allah perintahkan panggilan Nabi itu hendaklah segera disahut, ya, namun Abu Hurairah balik mandi dan datang, maka Nabi kita tak salahkan Abu Hurairah, ya, dengan perbuatannya itu kerana beradab. Maka di sinilah ulama-ulama Syafi'iyah mengambil dalil mengatakan bahawa kita yang menambah perkataan Sayyidina Muhammad di dalam tahiyat, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pertambahan perkataan Sayyidina tu Nabi kita tak buat.
Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi kita, kaifa nusallimu wa nusallimu alaik, bagaimana kami nak berselawat kepadamu? Maka Nabi kita katakan, qul, katakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, maka tak ada perkataan Sayyidina. Pertambahan Sayyidina itu adalah kerana apa? Beradab, ta'adduban bi Rasulillah. Kerana kita beradab, respect, muliakan Nabi, sebutkan pangkat Nabi. Kenapa? Sebab Allah sendiri pun tak pernah panggil Nabi kita Muhammad. Tengok dalam Quran, Nabi-Nabi lain Allah panggil, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Hud, ya Adam. Ya, tapi dengan Nabi kita, kata Imam Izzuddin Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri, ya, nadahu rabbuhu, ya, Allah memanggilnya dengan pangkat dan darjat. Ha, ya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tak pernah Allah panggil ya Muhammad dalam Quran. Ya, wahai Muhammad dalam Quran tak ada. Yang ada wahai nabi, wahai rasul. Maksudnya Allah panggil nabi kita dengan pangkat. Maka dengan sebab itulah, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitumur rasul, wahai wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahrika ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat itu kata imam, ya, kata Imam At-Tabrani, ya, menunjukkan kepada kita bahawa panggilan kepada baginda Nabi itu selama-lamanya tak boleh kita panggil dengan Muhammad, tetapi hendaklah dengan pangkat. Kerana janganlah kalian meninggikan suara kalian kepada Nabi, dan janganlah kalian panggil baginda sebagaimana kalian memanggil kawan-kawan kalian yang lain. Dia panggil Muhammad aja. Ha, ya. Maka di sinilah ulama mengatakan didahulukan dengan adab sehinggalah disebutkan Sayyidina Muhammad. Maka pertambahan Sayyidina itu menurut para alim ulama kita, ia bukanlah satu perkara yang tercela. Kerana dalam hadis yang bersifat umum, Nabi kita mengatakan, ya, dalam Sahih Bukhari, ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu kepada anak-anak Adam. Maka perkataan Sayyiduna itu Nabi kita sendiri sebut. Cuma dari segi amar, perintah, saat sahabat tanya macam mana nak selawat, Nabi kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Pada perintahnya tidak ada perkataan Sayyiduna. Maka sebab itulah sebahagian daripada kawan-kawan kita yang, ya, yang menyalahkan orang menambah Sayyiduna. Ya, namun hal ini saya sebutkan tuan-tuan adalah hal khilaf. Tak perlulah kita panjang-panjangkan sehingga bergaduh antara satu sama lain, memalukan kita, ya, di hadapan Allah dan Rasul, ya, kerana masing-masing ahli ibadah tetapi masing-masing bercanggah dan bergaduh antara satu sama lain. Biar kita harmoni sahaja. Kalau yang tak nak sebut Sayyidina, silakan. Yang penting awak hormat kami. Kami, ya, kami juga, ya, tidak salahkan awak. Ya, sebab awak nak ikut lafaz hadis zahir, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau dengan kami yang tambah Sayyidina, awak pula jangan bid'ahkan kami. Ha, ya, sehingga menganggap kami sesat. Ha, contohnya, maka kita harmoni saja. Kalaulah, ya, masing-masing terbuka dalam hal-hal yang khilaf yang sedemikian. Masing-masing ada asasnya dan ada, kita katakan, hujah yang tersendiri. Baik. Penggantian imam, yang pertama kerana imam batal, mudah. Yang kedua kerana imam berundur, ya, walaupun dia tidak batal tapi kerana mengutamakan orang lain untuk jadi imam. Yang ketiga, penggantian imam itu adalah kerana imam wajib diganti dengan segera. Imam wajib diganti, iaitu apabila imam dalam hal keadaan menanggung najis ataupun imam dalam hal keadaan terdedah aurat. Ya, dua keadaan ni tuan-tuan, kalau tak diganti segera, semua makmum yang ada di belakang batal solat. Ha, ya, sebab hadap najis adalah benda yang dapat dilihat. Begitulah juga aurat, perkara yang dapat dilihat, maka tidak dimaafkan. Kalau selesai daripada solat, barulah para jemaah kata, imam, kenapa seluar imam terbelah besar tu? Ha, contohnya. Ha, maka pada ketika itu kata imam, awak tak ganti tadi. Ha, ya. Ha, maka disebabkan tak ganti imam, maka semua sekali wajib ulang semula solat.
Maka hal yang ketiga ni agak sukar sebab makmum di belakang kena ambil alih ya tugas sebagai imam dalam hal keadaan imam tak tahu dia dah batal. Ha ya. Maka dengan sebab itulah kalau dalam hal keadaan berdiri, makmum yang nak ganti imam bergerak ke depan, ucap subhanallah. Tuan imam kalau ada makmum yang buat macam tu, dia kena tahu itu tandanya berlaku rampasan kuasa. Ha ya. Kalau dalam hal keadaannya bukan berdiri, contohnya waktu sujud, waktu sujud baru kita nampak ya keadaan imam yang terdedah aurat, maka pada ketika itu waktu itu juga wajib ya Bilal ataupun jemaah di belakang langsung ganti imam. Subhanallah, Allahu Akbar. Para jemaah kalau dengar Bilal buat macam tu, itu tandanya ya berlaku pemecatan imam dalam solat. Ha ya, maksudnya imam ada sesuatu yang menyebabkan dia terpaksa disingkirkan daripada solat tersebut. Jadi itu insyaAllah kita akan bicara dalam pertemuan yang akan datang berkenaan dengan syarat-syarat istikhlaf dan sebagainya. Hari ini cukup dengan saya berikan tuan-tuan gambaran dan juga dalil berkenaan dengan ya keharusan berlakunya penggantian imam. Dan kita nanti akan bicarakan juga syarat-syarat penggantian imam dalam solat Jumaat berbeza dengan penggantian imam dalam solat-solat yang lain, kerana Jumaat dia ada syarat-syarat sahnya yang tersendiri. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Saya sampai situ saja, kecuali kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Baik, imam tengah-tengah solat tahu bahawa dia solat dalam keadaan tak ada wudu, ya. Jadi kewajipan imam kena berhenti, ya. Kewajipan imam kena berhenti, tapi tak perlu pun imam beritahu. Mohon maaf, saya lupa wudu. Tak perlu beritahu macam tu. Ya. Kalau dia teruskan, maka pada ketika itu solat orang-orang muwafiq sah. Tetapi solat orang-orang masbuk kerana mereka menumpang dengan fatihah imam. Ya, pada rakaat-rakaat yang mereka tak baca fatihah, maka pada ketika itu rakaat itu tak dikira bagi mereka. Selepas selesai solat contohnya, kalau imam kata tuan-tuan, mohon maaf saya lupa mandi wajib. Ha, ya. Maka pada ketika itu hendaklah orang yang masbuk langsung bangun buat lagi satu rakaat yang dia tumpang imam. Maka solatnya sah. Ya, tapi kalau dengan ya dah lama berlalu masa, tuan imam maklumkan sedemikian, orang-orang masbuk tadi wajib ulang semula solat kerana mereka solat dalam hal keadaan tak cukup rakaat. Wallahu a'lam. Baik, dalam hal rabitah, apakah relevan lagi disebabkan kita dah ada PA system dan sebagainya? Masalah ya rabitah ini bukan masalah ya, bukan masalah dengar ataupun tidak ya. Rabitah antara imam dan makmum ni akan ada dua, yang pertama dengan dengar dan yang kedua dengan lihat ya. Maka dengan sebab itulah ya masih lagi relevan adanya rabitah, sebab ya melihat. Macam mana kalau tengah-tengah solat tiba-tiba ya kita tak dengar ya, kalau dalam hal keadaan ya, dalam hal keadaan kita tak melihat. Ya, maka dengan sebab itulah kesempurnaan rabithah solat berjamaah itu dua, tengok dan juga dengar. Ha ya. Wallahu a'lam. Baik, berkenaan dengan jemaah di luar, kita saf imam di depan. Kemudian kalau para jemaah di luar di bahagian anjungan luar, di manakah nak memulakan saf ya, tak timbul masalah. Sebab apa? Ni masjid. Ha, kat mana-mana saja. Kalau ni surau, maka permulaan saf di luar ialah pada pintu ke belakang. Tapi sebab ini masjid, masjid tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan ittisal, berhubung langsung antara imam dan makmum. Asalkan tahu sahaja pergerakan imam ya, mungkin melalui PA system kita katakan tadi ya, sudah memadai. Tetapi kalau ya, selain daripada masjid,
maka disyaratkan adanya ittisal, berhubung langsung antara makmum dan imam. Jadi tak ada masalah dalam masjid ni, ya contohnya saf pertama di sini, maka jemaah di luar pun buat sama saf juga, ya walaupun ya terhalang pandangan mereka kepada jemaah di dalam dan imam di dalam, tidak mengapa sebab ini masjid. Ha, ya, yang tak bolehnya kalau surau, maka dia kena belakang. Wallahu a'lam. Baik, yang pertama ialah berkenaan dengan kenapakah perbezaan, ya, perbezaan rakaan-rakaan dalam solat. Ulama mengatakan ya, itu adalah ta'abudi. Ta'abudi bermaksud perbuatan kehambaan. Sebab macam mana Nabi kita buat, macam itulah kita buat. Ha, ya, tak ada alasan yang lebih baik daripada itu. Ha, ya, sebab ya, agama ni tertegak pada dalil. Ha, ya, tertegak pada dalil dan dasar. Maka tidak ada dengan alasan-alasan yang lain selebih daripada itu. Walaupun ada kaul-kaul daripada para ulama yang menceritakan tentang sejarah subuh 2 rakaat, sejarah zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan isya 4 ada, tetapi ia merupakan ya satu cerita ya yang didasari pada riwayat-riwayat yang sangat-sangat lemah, bahkan ada ulama mengatakan maudhu'. Maka ya tidak berpada dengan kita datangkan riwayat-riwayat tersebut untuk mengenengahkan sebab-sebabnya. Cukuplah sekadar kita katakan sebabnya ialah ya ia tauqifi, perbuatan daripada Nabi, dan kita dituntut untuk ta'abbudi, untuk kita menghambakan diri, bermaksud dengan kita taat dan patuh saja. Yang berikutnya ialah berkenaan dengan berbeza-beza dan ramainya jumlah jamaah di tempat-tempat persinggahan orang musafir. Di surau-surau RNR, sekumpulan di sana, sekumpulan lagi di sana, sekumpulan lagi di sana. Kenapakah jadi demikian? Kerana ia merupakan tempat singgah orang musafir. Dalam kitab-kitab fiqah kita, nama tempat-tempat itu dinamakan Masjid Tawarikh, masjid singgahan orang dalam perjalanan. Yang mana disebabkan orang-orang dalam perjalanan masing-masing tidak kenal antara satu sama lain, dan hukum menyatakan orang yang nak melakukan solat qasar tidak sah mengikut kepada orang yang melakukan solat tamam. Orang yang melakukan qasar tidak sah ikut kepada orang yang tak diketahui status apakah musafir atau dia orang mastautin. Sehingga RNR Tapah ikut dengan seseorang nampak penampilan macam orang musafir, rupa-rupanya toke jambu Tapah. Ha, jadi masalah nanti. Ha, ya, maka dengan sebab itu boleh ya, hukumnya harus berbilang-bilangnya jamaah di tempat-tempat singgah orang musafir, ya, dan berbilang jamaah tadi itu tidak makruh, ya, kerana masing-masing orang musafir dengan hak masing-masing, kerana tidak kenal antara satu sama lain, maka dia buat jamaah dengan kumpulan yang tersendiri. Kalau kita nak satukan jamaah, mudah saja, iaitu dengan buat tamam, jangan niat qasar. Ha, ya. Kalau niat tamam, kita boleh ikut dengan siapa-siapa saja. Ya, tapi bila kita niat qasar, maka kita tak boleh ikut kepada orang yang kita tak kenal. Ya, berbeza macam di Oman, tuan-tuan. Di Oman, ya, di tiang-tiang, dia ada macam tiang elektronik. Ha, ya. Yang mana bila ya, imam solat, dia akan tekan lampu. Ya, qasar. Maksudnya orang datang belakang pun tahu, oh ni orang solat qasar. Sebab dia ada naik lampu qasar. Ha, ya. Kalau nak solat asar, dia tekan asar. Ha, ya. Jadi qasar asar. Nampak lampu dia tu. Jadi orang ikut kat belakang tahu, ni memang orang musafir. Sebab ada lampu ya, digital dia memaparkan solat apa yang sedang dilakukan oleh tuan imam. Tak jadi masalah lah kalau macam tu. Ha, ya. Jadi di tempat kita belum ada lagi sampai ke peringkat itu. Ha, ya. Maka sebab itu berlaku berbilang-bilang jamaah. Tadi Ustaz? Habislah. Wallahu'alam. Allah maja'al jama'ana hadha jama'a marhumah. Wa tafarqana min ba'dihi tafarqa ma'asumah. Wa la taja'al fina wa la ma'ana syaqiyah wa la matruda wa la ma'rumah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Qabar Allah.